Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Far'un ini satu cabang wa kruba dituyuri alladhi yajma'uhu min ragwati ma'il ba'ri tahirun. Wa kruba dituyuri sarang sebagian burung-burung ya burung walet umpama yang ia kumpulkan akan dia sarang itu min rukbati ma'il bahri dari buih ya ma'il bahri air laut ya dari buih air laut ya. Busa air laut tohirun itu hukumnya suci. Jadi sarangnya dibikin dari buih air laut itu suci. Kenapa? Li annahu kharaja minal fami, karena bahwasanya dia keluar dari mulut. La minal hausolati, bukan dari temboloknya. Wal kalbu, dan anjing ya, ini tentang ya najis-najis ya. Ya. Tentang najis-najis, anjing najis, walau mu'alaman sekalipun anjing yang sudah dilatih itu termasuk juga najis. Wal khinziru babi najis. Wa far'u ahadihima, dan anak cabang, maksudnya anak salah satu dari keduanya, nasaban, nasab secara keturunan itu najis. Jadi lahir gitu ya, itu najis. La rodoan, tidak susuan, mal akhri serta yang lainnya, yang sejenisnya. Ya. Itu enggak. Jadi kalau nyusu enggak. Au ma akhri atau serta yang lainnya. Takliban lil jinsi, karena yang lainnya lain jenis, karena memenangi bagi jenisnya. Jadi kambing, kucing, kebo umpama ya. Kalau dia nyusu enggak apa-apa. Kambing nyusu sama anjing, enggak apa. Nyusu sama babi, itu enggak apa-apa. Enggak jadi najis. Wal maitatu, dan bangkai, walau zubaban sekalipun lalat, wazaratan dan semut, wasya'ruha dan rambutnya, bulunya, wazilfuha dan kukunya, bikasri zo'i dan kasar zo', wahuwa qadamun dinahwil bakori, dia adalah tumit, ya, maksudnya telapak kaki bagi sumpama sapi, wamisul dan sumpama zufru, wakuku, walkornu tanduk, wajil dua dan kulitnya, kulit bangkai, walau maslukhan minal ayis, hayi sekalipun dikupas daripada yang hidup, wa azmuha dan tulangnya, wa minhul qarakis, diantaranya qarakis, qarakis itu wahya azmu rahwin, ya tulang yang empuk ya, itu najis. Tulangnya, rambut bangkai, kulit bangkai, kulit bangkai ya, tulangnya, kukunya, kulitnya najis, bangkai. Far'un ini satu cabang, makanat fi baitil asali akhyafun, apa yang ada di
sarang tawon itu berbeda-beda. Maksudnya berfase-fase, ya. Fabtida'uha, maka permulaannya, jadi sarang tawon itu, tahu sarang tawon ya, itu berproses, berfase. Maka yang pertama, fabtida'uha, permulaannya adalah baidun nahli. Pertama itu telur lebah. Pertama berbentuk telur dulu. Summa sarat dudan, kemudian menjadi dud, ulat. Ma'ru'i serta ruhnya. Yang kedua, fase yang kedua. Summa matat. Nah, fase yang ketiga, kemudian dia mati. Nah. Tuh, ulatnya mati. Summa sarat nahlan tatiru. Kemudian fase yang berikutnya, jadilah dia itu nahlan tatiru, menjadi lebah yang terbang. Fa iya fituril fitauril awwali halalun, maka dia itu pada keadaan ya, pada fase yang pertama itu halal. Apa? Telurnya itu. Fase yang pertama tadi kan baidun nahli, telurnya halal. Wa fitauril ladzi ba'dahu haramun, dan pada fase yang berikutnya, apa yang setelahnya, berikutnya, itu hukumnya haram. Kama qarrahu ba'dhum, sebagaimana telah ditetapkan oleh sebagian mereka. Illa maitatal adami. Nah, tadi semua itu najis, kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia enggak najis. Walau kafiran sekalipun orang kafir, enggak najis. Enggak najis maksudnya dipegang, bukannya dimakan, dipegang. Ya, manusia. Inilah mayitatal adami, kecuali bangkai manusia. Walau kafir, sekalipun orang kafir. Wasamaka, dan ikan. Ikan enggak najis untuk dipegang dan dimakan juga. Enggak najis, boleh. Walau tofian, sekalipun ngambang. Berarti kalau ikan ngambang sudah lama mati, itu masih boleh dimakan kalau doyan. Kalau nggak doyan ya jangan. Ini kalau doyan ikan ya, mati umpama di situ, ya ngambang makan kalau doyan. Ya. Wal jaroda, dan belalang halal, ya enggak najis itu maksudnya. Wal muzakata al mubah akluha, dan ya yang disembelih, yang hewan yang disembelih yang dibolehkan akan memakannya, ya halal apa tidak najis. Wa min adza, dan dari ini janinul muzakati, janin hewan yang disembelih. Jadi emaknya disembelih lalu anaknya mati, itu iya tidak najis, boleh dimakan. Jadi sembelihan ibunya, sembelihan anaknya. Wa saydul mayyitu, dan binatang buruan yang mati, bidogtoti, dengan dogtoh, dengan perangkap yang ya dijepit umpama, perangkap yang mematikan, keteken umpama, apa perangkap, pakai perangkap yang mematikan dalam berburu. Nah, ini juga tidak najis. Wa nadul mayyitu bisahmi, dan hewan ya hewan ya, hewan yang mati dengan dipanah. Dipanah. Panahnya itu dibacain. Nah, itu juga boleh. Li'anna dzalika zakat wa syar'an, karena bahwa demikian itu sembelihannya adalah secara syariat. Wal juz'ul munfasilu minal ayyi, bagian yang terpisah daripada yang hidup,
kamaitatihi seperti bangkainya, ya. Ya, seperti bangkainya. Jadi bagian yang terpisah daripada yang hidup itu seperti bangkainya. Toharatan wa najasatan, suci dan najis. Ya, kalau dia suci ya suci, kalau dia najis ya najis. Ya, bagian yang terpisah daripada yang hidup seperti bangkainya. Kalau dia suci ya suci, dia najis najis. Apa? Sapi, ya, ada bulunya kepisah, najis enggak? Enggak. Sapi kakinya dipotong padahal masih hidup, najis enggak tuh kakinya? Najis, ya. Orang masih hidup dipotong kakinya, pengen makan sop lah. Mau potong matiin, mau potong sapinya, sayang-sayang kakinya aja dah. Kejam banget. Najis. Fajus'ul basari wasamaki wajaradi tohirun. Bagian ya manusia dan ikan dan belalang itu suci. Duna juz'i ghairiha, tidak bagian selainnya. Seperti saubi su'bani, seperti baju ular, baju ular, kulit ular itu najis, kulit ular. Mikhlafi nasjil ankabuti, ya. Lain halnya sarang ankabut, si pedermen, laba-laba, ya. Bahasa orang kampung galanggasi, kenal galanggasi kan? Ya. Kata anak bocah, si pedermen, ya. Kata anak bocah dulu, laba-laba, ya. Ya. Kata orang dulu banget, galanggasi. Galanggasi itu. Fa'innahu minal la'abi, maka sesungguhnya dia itu daripada air luda, itu enggak najis. Wa istasna min zalika, dan dikecualikan dari demikian itu nahu sya'ri minal ayawanil ma'kuli, akan seumpama rambut daripada hewan yang dimakan dagingnya. Ya. Rambutnya daripada hewan yang dimakan dagingnya. Ya, rambut yang dimakan dagingnya apa ya? Rambut hewan yang dimakan dagingnya, kebo, sapi, ya, kebo, sapi, kambing itu. Aw majhul, awil majhuli, atau yang tidak ketahui fi kauni pada kadar minal hayy aw minal makuli. Apakah ini hewan termasuk yang dimakan? Apakah termasuk di apakah pada keadaan itu daripada yang hidup atau dari yang dimakan? Dagingnya au min ghairi, atau daripada yang lainnya, kasufi seperti bulu kasarnya, warisi ya, bulu kasarnya bulu domba, warisi dan ya bulu burung, wa barihi dan bulu halus, fa innahu tahirun, maka sesungguhnya itu suci, walaysa dan tidaklah kamaitati zalikal ma'kuli, dan tidaklah dia seperti bangkai yang dimakan dagingnya, li umil hajat ilai, karena umum hajat kepadanya. Jadi tadi itu suci tuh, ya. Apa? Rambut hewan yang dimakan dagingnya. Rambut hewan yang dimakan dagingnya suci. Seperti apa? Kambing, sapi, kerbau. Kalau enggak dimakan dagingnya berarti kebalikannya najis. Apa? Kucing. Kucing boleh enggak dimakan dagingnya? Hah? Boleh enggak makan kucing? Ali boleh. Ya. Haram, maka bulunya juga najis. Jadi bulu kucing itu najis.
apalagi bulu anjing ya, bulu kucing ya. Walau infasala min makulin juz ya, juzun alaihi sya'run fahuma najisani. Walau infasala, jikalau terpisah min makulin daripada hewan yang dimakan dagingnya, juzun oleh satu bagian bagian anggota tubuhnya, alaihi sya'run, di atasnya ada rambut, fahuma najisani, maka keduanya najis. Iya, itu hewan kepisah ya, masih hidup kakinya ya, ya itu najis. Fa mata laqat hadhihi najasatu wallahu a'lam.